Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kabupaten Bogor siap fasilitasi pertemuan pengurus NPCI dan Bupati Bogor. Trian Turangga, Sekdis Pora Kabupaten Bogor mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya bakal berkoordinasi dengan Bupati Bogor terkait ajang diskusi kepengurusan NPCI. Pasalnya hampir beberapa tahun kebelakang pengurus NPCI tampak kesulitan untuk melakukan koordinasi langsung dengan Bupati Bogor. Trian juga menjelaskan terhambatnya koordinasi pengurus NPCI dengan Bupati Bogor karena faktor kesibukan. Untuk itu dirinya bakal memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia juga berharap koordinasi nanti bisa berjalan lancar dan pengurus NPCI bisa langsung bertemu dengan Bupati Ade Yasin. Jadi ini juga yang ingin kita rubah kesan bahwa ada perbedaan, sebenarnya tidak. Itu sama-sama di bawah binaannya Dispora gitu kan, sama-sama mendapatkan hibah dari Dispora kan gitu, sama-sama aja. Hanya memang secara waktu memang ya kemarin itu Koni memang agak lebih bisa mengatur waktu lebih cepat, karena memang kalau di NPCI kan kemarin itu banyak yang sedang pemusatan latihan. Kalau kemudian kita tarik dulu ke Cibinong, ini memang juga agak kan takutnya mengganggu ritme latihan mereka. Makanya kemarin kita datangin dulu, nanti kita coba jadwalkan seperti apa yang tidak mengganggu nanti. Dari Cibinong, Chevy Suryadi melaporkan.